Halo guys, ketemu lagi dengan channel Denny Wibisono. Kali ini saya akan unboxing dan review sebuah produk dari Eger Queen. Eger ini saya beli offline, jadinya ada kayak gini, ada makna pembeliannya. Kenapa saya beli online? Karena kenapa saya beli offline? Karena kebetulan saya mampir ke live-nya. Oke. Okay. Ya cuman dapat kresek kayak gini aja. Ada ini pakaknya. Oke, okay, ini adalah sebuah tas pinggang. Tas pinggang mini satu jar ukurannya segini ya. Ini karena memang tas pinggang ini. Untuk naruh HP, cocok, dompet, atau mungkin permen, bahkan tab mungkin juga bisa. Oke, ini tipenya adalah ini kartu garansi. Kemudian tipenya ELBB06. Untuk harganya ini ya, 249.000. Kenapa mahal ya? Karena Eger. Oke, kita buka kompartemennya apa aja. Nah, ini ya. Di sini ada kompartemen ini naruh dompet. Ini naruh HP. Ini naruh bolpen, naruh pensil, dan udah itu aja. Ini untuk gantung kunci, untuk kunci, naruh kunci. Ini ada kain tulisan egg. Oh, ini anu memang untuk naruh HP ini, makanya ada gambarnya phone atau HP. Berarti ini mungkin untuk naruh yang lain ya, permen apa. Dan di depan ada kompartemen resleting, cukup kecil segini aja. Nah, kemudian ada talinya tiap resleting. Kalau ini tali kayak ada tabungnya, kalau ini tali biasa. Oke, warnanya hijau agak gelapnya. Kemudian talinya, ini talinya ditaruh di kompartemen belakang. Nah, ini juga ada kompartemen. Wah, ini kalau ini agak lebar, agak dalam. Kemudian di bagian belakang dapat anu enggak ya? Cuman gini aja. Saya kira dapat parasut, ternyata nggak ada, jadi kalau hujan ya basah. Talinya bisa disesuaikan. Sesuai kebutuhan pinggang kita ya. Oke, okay. Ini dia selempang Eger, bukan selempang, kayak pinggang gitu. Oke, okay, mungkin yang mau beli tas Eger ini bisa jadi rekomendasi. Itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan assalamualaikum.